Udah berhasil yang kedua nih. Udah Wes. berhasil yang kedua nih. Wes, iki aku nemu Gojeki, neng dine Gojeki. Coba lurus. Kamu bukan tuh? Mana? Aduh, lampu. Itu bener lampumu enggak sih? Iya, aku pakai lampu jarak jauh nih. Iya. Ya, yang dalamnya ya, nyala. Ya. Ah, akhirnya ketemu. Oke, teman-teman, jadi kali ini aku bakalan ngajak jadi ini nih Ayu namanya. Jadi jadi Ayu ini dia tuh fans sejatinya Bali United. Jadi ya aku udah kenal lama sih sama si Ayu, tapi karena jadwalnya dia tuh sibuk banget dan hari ini kita bakalan jalan-jalan. Nggak tahu aku bakalan ajak dia kemana. Kayaknya kita bakalan makan deh. Soalnya aku lapar banget, belum makan. Jadi sebenarnya kita tuh janjian jam 7 dan ini udah jam 9. Ngeret 2 jam. Ya biasalah, dan pasar tuh macet banget, parah sih. Ya maksud dia parah-parah sih. Kayaknya dia bakal marah-marah sudah. Jadi nanti semoga aja dia gak marah ya. Soalnya tadi aku ditelepon kayak dia tuh udah kesel-kesel gitu loh. Ya semoga jadi gak marah. Hai, saya dulu dong. Halo. Mana Ayu nih lama? Jambi lagi mas. Macet lagi. Ini kok nesu mas? Kamu kok nesu-nesu mas? Lama mas nyampe ini. Kita mau kemana sih? Hah? Kenane kita mau kemana nih? Kamu tahu Yudis nggak? Kenapa? Aku mau samperin dia, mau ikut tang. Kumat lagi. Hai fans setianya Bali United. Ya jadi kita bakalan ke tempat kerjanya Yudis di Tukumar. Sumpah itu tuh macet, sumpah macet. Macet banget dan pasar sih gila. Kenapa sih ah? Itu doang. Iya. Jangan marah-marah. Enggak. Enggak marah-marah ya. Oke. Jadi kita bakalan ketemu Yudis dulu. Bye. Taruh HP-nya. Adalah sudah insos yang nomor satu, ibarat oksigen yang sekarang napi butuh. So ombak ya, akhirnya aku bisa dinner berduaan sama fans setia Bali United. Eh, kamu tau mie ini gak sih? Mie yang pedes tuh apa namanya? Kuber. Oh iya, aku belum pernah makan loh. Puspa juga. Serius? Mie gacuan? Belum. Padahal kamu diem di Bali loh. Belum pernah. Ya jadi ini aku udah sampai kafenya, tempat Yudis kerja. Katanya Yudis masih di bawah. Nanti Yudis katanya ke atas tuh. Ambil nunggu Yudis. Aku enaknya makan dulu. Karena hidup itu butuh tenaga men. Apalagi dia banyak fansnya. Jadi aku juga harus banyak makan. Aku banana split. Kamu apa? Yaudah kamu banana split, aku Bali High. Iya. Bali High satu. Bali High nya lagi. No, cross aku gak suka. Bintang small aja deh. Aku mau ngomong apa ya tadi ya, lupa aku. Oke. Ini aku record nih. Jadi aku bakalan cerita dulu nih. Asal usulnya aku ketemu si Puspa. Puspa atau fans Bali United. Bali, gimana sih nyanyian Bali United itu? Penasaran aku. Coba dulu aku mau denger. Enggak mau suaranya saya jelek. Enggak, gininya aja depannya aja nanti aku lanjutin. Tahu. Ya. Tahu, aku pernah denger tapi lupa depannya. Na 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 kayak gitu kan? Aku walaupun enggak suka bola tapi aku suka gitu loh sama yel-yelnya Bali United. Kamu dari kapan suka sama Bali United? Tahun kemarin. Kenapa kamu bisa suka sama Bali United? Karena kamu diam di Bali. Oh, gitu kan? Jadi dia itu pernah masuk berita. Berita di mana-mana kalau tentang bola Bali dia pasti masuk. Contoh kayak apa ya? Kemarin Bali United main sama apa? Bali United main sama apa yang kemarin? Kemarin-kemarin Persija. Sama Persija. Dia masuk koran.
Terus dia masuk apa tuh? Katanya pelatih Bali United kami. Oh, siap. Aku mau dong jadi pemainnya sama-sama. Boleh. Ya, aku bakalan ceritain gimana sih aku bisa ketemu sama nih orang. Jadi, dulu itu aku emang udah sempat mau janjian buat ngajak dia ketemuan. Dulu banget sih, itu kayak 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, Kak. Pas aku di Jogja kalau nggak salah, terus aku ke Bali liburan mau ngajakin dia bikin video, tapi dia nggak mau karena aku nggak tahu, mungkin aku kayak apa ya dibilang bukan siapa-siapa gitu loh di Bali, jadi dia tuh nggak mau. Kenapa kamu nggak mau dulu bikin video sama aku? Why? Kenapa nggak mau ketemu sama aku? Jadwalnya bentrok. Bentrokan sama siapa? Aku kerja. Jadwal apa bentrok sama siapa? Oh, kerja satu. Apa aku sih? Fokus. Aku fokus, aku gak fokus sekali. Terus dia dulu gak pernah mau aku ajakin ketemu bikin video. Ya kayak gini tuh dia gak mau, karena dia emang sibuk banget. Jadi sempat sih kemarin cepat bincang-bincang, aku komen apa ya kayaknya Christina di WA dia. Ya mulai dari situlah kita udah mulai kayak chat-chatan lagi. Terus ngajak buat ketemuan sekarang. Sebenarnya janjian tuh jam 6, jam 6, jam 7. Dan ini udah jam 10, jadi ngaret 2 jam karena ya aku tadi udah bilang Denpasar satu macet. Aku dari Gatsu jemput dia di Renon itu kayak 1 jam tuh macet banget, sumpah macet banget. Sumpah nih, aku aja mandi 5 menit, biasanya aku mandi tuh 30 menit umuran segala macamnya biar keren gitu. 5 menit cuma demi dia biar dia gak marah, tapi ujung-ujungnya dia marah juga. Setelah 2 jam rencana sih emang kita nggak mau ngedate di sini karena si Yudis minta, bukan si Yudis minta, aku pengen ketemu Yudis gitu loh. Udah lama soalnya kita nggak berbincang-bincang masalah, ya jadi tunggu Yudis dulu, katanya Yudis masih di bawah. Kita bakal tunggu Yudis. Ya jawab nih, kenapa bilang, ya kenapa nggak mau? Satu hal yang harus kau tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita. Oh, satu hal yang harus kau tahu, kau tuh berbeda dari setiap wanita. Aku gangguin guys. Kita mau rencana main game. Jadi game ini udah pernah aku bikin di video-video sebelumnya. Kamu udah tahu? Udah tahu belum? Boong. Serius? Serius. Semoga aja dia nggak tahu dan semoga aja berhasil. Kalau berhasil kasih like-nya yang banyak. Kalau berhasil juga subscribe. Tapi kalau nggak berhasil ya subscribe aja. Gratis kan? Oke, kita bakalan main game. Jadi gamenya itu adalah kamu cukup nebutin kata awal secara cepat, gak boleh mikir. Nanti kalau mikir aku getok. Jangan sakit. Terus nih. Iya sih. Ya, mulai ya. Dicoba dulu, di testing dulu gimana sih kecepatan otaknya dia menangkap kata-kataku. Lo gak mau ketawa? Kamu gak usah ketawa. Mulai. Tisu putih, tisu. Rambut hitam. Rambut. Bener kan? Ulang ya. Aku ya gak konsen, sumpah nih. Bingung aku mau ngomong apa. Lantai itu putih. Lantai. Kasih itu merah. Kasih. Kursi itu merah. Kursi. Pipi imu cabi. Pipi. Rambut imu merah. Rambut. Bir ini enak. Bir. Es ini manis. Es. Ntar aku bingung sih. Aku kok gak ada bayangan sih mau ngomong apa. Lihat dah. Jangan. Pusing banget. Ya grogi sih dekat sama apa? Apa namanya? Apa? Pelatih Bali United itu. Bohong, kayak gitu. Bohong, gak bisa orang ini bisa. Ih, jangan sumpah nih, lihat pipinya dia tuh merah loh. Iya, gak ada cupin. Dia aku cabit. Kayak gitu, merah semua. Sorry. Penganiayaan. Mulai lagi ya. Helm Gojek. Helm. Bir bintang. Bir. Es manis. Es. Mobil merah. Mobil. Hitam biru. Hitam. Rambut cabi. Rambut. Apa? Rambut cabi. Ya aku yang salah sih. Kok aku bodoh banget sih main kayak ginian nih. Udah lama banget aku gak main kayak ginian nih, jadi lupa. Tembok hitam. Tembok. Kursi merah. Kursi.
kursi hijau, kursi bir bintang, bir meja coklat, meja lantai kayu, lantai keramik, lantai mobil merah, mobil jalan kaki, jalan kaki jalan kaki, di sana hitam, di sana di sini putih, di sini di sana ungu, di sana kursi itu merah, kursi itu hitam, kursi bantal ini merah, bantal mau jadi pacarku, mau mau jadi pacarku? Mau. Ya. Apa? Mau jadi pacarku? Mau. Iya udah mau kan? Maaf. Mau? Curang. Curang. Kok curang sih? Aduh, aduh. Dia udah punya pacar. Tapi HTS. Bully aku, bully. Ya, kini kita udah pulang. Jadi tadi udah sempat ngobrol sama Bu Yudis. Bli, apa aja udah keluar? Banyak obrolan kita tadi masalah sesuatu lah pokoknya. Thank you, Bli ya. Balik dulu. Balik, Kak. Rumah. Ya, iya. Pulang. Ya, jadi rencananya kita bakalan... Aku sih sebenarnya bakalan ngedit. Rencananya ngedit di McD dulu, ngedit video hari ini. Tapi nggak tahu dia. Dia mau nemenin aku nggak? Mau nggak ya? Terus nih? Nemenin aku nggak? Lama. Kamu maunya yang lama atau yang cepat? Yang lama lah. Nggak bercanda, Puspa. Turun. Ya turun, kamu ini. Ya dia kata mau ngedit dulu di McD, habis itu baru balik. Ternyata kita gak jadi buat ke McD. Kayaknya aku bakalan ngedit sendiri di McD. Ternyata dia mau pulang, udah dimarin sama mamahnya. Jadi aku antar dia ke kos, terus kosnya dia udah sampai di depan. Aku bakal ngedit sendirian aja deh. Jadi ya, mungkin thank you buat teman-teman yang udah nonton vlogku sama si Puspa. Mungkin kalau kalian suka jangan lupa buat like, comment, subscribe. Ya kalau kalian setuju nanti aku bakalan ngajak dia jalan-jalan lagi kalau dia mau. Kamu mau enggak?